sahbihi wa sallama tasliman kathir ama ba'du. alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi berbahagia ini bisa meneruskan kajian kita mempelajari hukum-hukum Islam berkenaan dengan taharah atau bersuci yang kita sampai pada bab pembahasan babu sifatiludu wudu bab yang menjelaskan tentang tata cara wudhu bab tentang tata cara wudhu kata sifat dalam bahasa Arab memang beragam ya maknanya ada sifat artinya dia adalah sebagai sifat dan ada juga sifat dalam artian tata cara atau kaifiyah dan di sini penulis Syekh ta'ala ingin menjelaskan tentang sifat wudhu artinya tentang tata cara wudhu tentang tata cara wudhu tentunya yang sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau menyatakan Wahua ayyan wiyaraf al hadathi awil wudhu'a lis salati wa nahwiha wa dan dia kembali kepada kata ganti kepada kepada wudu dan wudu al wudu itu dengan dhammah wudu berarti adalah cara ataupun pekerjaan ya pekerjaan bersuci dan juga kadang dibaca wadu dengan difathahkan wawunya dan dia itu mana adalah air atau alat yang digunakan untuk berwudu sehingga ada wadu dengan fathah waw itu artinya adalah air ya, untuk bersuci dan ada dia itu menggunakan wudu dengan dengan domah, dengan, waw, ya, dengan domah telau ya dengan huruf wawunya wudu maka dia itu bermana bersuci. Dan kita sudah tahu semua bahwa kita sering kerjakan setiap saat ya, dengan mencuci atau dan membasuh bagian-bagian tertentu dengan niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama penyebutan wa huwa dan dia atau itu dimulai dengan ayan wiyaraf al hadasi. berniat ayan berniat dan dia syarat dalam untuk adalah berniat berniat raf al hadasi menghilangkan atau mengangkat hadas mengangkat hadas sehingga dia berniat mengangkat hadas dan hadis ini kan sudah kadang maknanya adalah asbab al mujibah lil wudu seperti kencing dan lain sebagainya atau bila keluar sesuatu dari jalan keluarnya kotoran baik kobul ataupun dubur dan kadang juga bermakna adalah konsekuensi ya, ataupun hukum yang ada di badan yang bisa mencegah kita dari sholat dan yang sedisnya dari hal-hal yang disyaratkan adanya toharah di sana. Sehingga ketika dikatakan dalam hadis La yakbulullah hajikum Artinya melakukan perbuatan yang mewajibkan adanya wudhu. Yang wudhu seperti kencing dan lain sebagainya. Ya, buang angin, buang air. Dan yang diingatkan oleh para ulama adalah yang kedua. Wudhu adalah mengangkat hadis bermakna sesuatu wasfun qaim di badan adalah sebuah sifatnya yang uh, abstrak ya yang tidak tampak yang ada pada badan kita yang mencegah keabsahan salat dan semua ibadah yang ada syarat dalamnya tohar sehingga hadas ini adalah sesuatu yang uh, ada ya, akibat daripada perbuatan makna yang pertama yaitu waspun qaim bi badan ya. al hadas adalah وصف قائم ببدن يمنع من صحته الصلاه ونحوها مما يشترط فيه الطهاره Ya. Al-hadas itu adalah wasfun qaimun bi badanin. Ada di badan kita ini ada sebuah hukum, sebuah hukum yang hal itu seperti tersebut mencegah dari keabsahan salat. Sehingga bila ada hadas, salatnya enggak sah. Dan ibadah lainnya yang ada di sana pensyaratan toharah. Ya. Jantarnya sebagainya kaul jumhur ulama, tawaf, ya. atau yang lainnya. Sehingga niatnya adalah raf al hadas, raf menghilangkan atau mengangkat hadas. Au al wudu al salat atau niatnya adalah berwudu untuk salat. Dan yang sejenisnya. Tadi ibadah yang haram misalnya mau e, niat untuk tawaf ya. Kemudian niat mau untuk sa'i ya. Niat untuk membaca Al-Qur'an. Nah, dan yang lain-lainnya. Maka ini niat semuanya sahih. Ini sahih. Sehingga bila seorang misalnya berwudhu ingin berwudhu dengan niat agar bisa Agar uh, menyempurnakan uh, jadinya dalam membaca Al-Quran. Seperti anjurannya para ulama rahimahullah taala. Maka dia berwudu dengan niat untuk membaca Al-Quran. Dan hukumnya ikuti hukum niat tersebut. Artinya, bila ia berniat untuk suatu wajib, maka hukumnya wajib. Hmm. Untuk sesuatu hukumnya wajib. Tidak sah tanpa wudhu. demikian juga, bila dia bisa berniat untuk membaca Al-Quran, maka hukumnya sunnah wudhu. Hmm. Dan yang lain-lainnya. Sehingga apabila ibadah itu sholat maka dia wajib. Kenapa? Karena tidak sah sholat tanpa tanpa wudhu. Sedangkan kalau dia wudhunya itu untuk tajdid, uh, untuk uh, menghilangkan, uh, untuk memperbarui wudhu, boleh untuk sholat. Dia dah wudhu. Ketika ingin sholat, dia wudhu lagi dengan, dengan, niat, wudhu untuk, untuk sholat kepada, uh, untuk sholat yang akan dia, dia lakukan. Maka semuanya ini dibolehkan dalam syariat. sehingga bisa dia itu berniat untuk menghilangkan hadas maka sah dan bisa pakai itu wudu untuk, untuk sholat dan yang lain-lainnya atau dia berniat untuk udu, maka dia menghilangkan hadas juga atau berniat yang lainnya ya ibadah yang lainnya untuk ibadah yang lainnya maka dia pun menghilangkan hadas jadi hadas itu akan hilang ya bila orang itu berwudu dengan niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalimat dua nahwiha ini sangat luas bisa wudhu dengan suatu yang disunnahkan wudu padanya seperti baca Al-Qur'an atau yang lainnya. Wanniyatu kata beliau syartun li jami'il a'mal min taharatin wa ghairiha. Dan niat itu menjadi syarat dalam semua amalan. Dalam semua amalan. Baik itu taharah dan yang selainnya. Jika ya, kita baca bukunya, kita buku Yasalikin Salikin, ya. Wan dan niat itu syartun syarat. Li jami'il a'mal untuk seluruh amalan. Minya min bayaniyah. Berupa toharah dan yang lain-lainnya. Sehingga bila sampai kemudian syaratnya hilang, maka tidak sah amalan tersebut. Dengan ada pengacauan syarat nanti di, pembahasannya Ada sebagian amalan yang tidak butuhkan niat. Seperti membayar hutang. Bayar hutang. Dia tidak berniat bayar hutang, tapi orang lain membayarkan hutangnya maka sah. Ya, maka Tapi pada umumnya semua amal membutuhkan apa? Niat dengan dasar, dengan dasar ya, sabda Nabi kita Muhammad SAW di Qaulihi Sallallahu Alaihi Wasallam. inilah kelebihannya kita uh, ini saya yakin sampai pada makot dahulu dahulu. Pembelian masail yaitu niat syaratun dijaminlah amal wa namanya masail atau masalah ya dan juga dia membawakan dalail dalilnya apa dalilnya innamal <saas> a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa Inna malamu bin niat. Inna malamalu bin Semua amalan dengan dengan niat. Dan setiap orang mendapatkan balasan sesuai dengan niatnya. Sehingga amalan tidak terjadi tanpa niat. Dan pelakunya tidak mendapatkan dari amalnya kecuali yang telah ia niatkan. Ini hadis umum, ya, mencakup ibadat muamalat sumpah, nazar, dan semua akad dan semua perbuatan. Jadi, dalil bahwasanya niat adalah syarat dalam toharah adalah niat wa bin ma manawa termasuk di dalamnya wudhu Jadi wudhu itu adalah bentuk tuharah Sehingga dia wajib dengan niat Niat untuk berwudhu Dan niat ini ya, Adalah dari kata nawa ya, Bertujuan menuju atau menghendaki sesuatu Sehingga bila kita sudah masuk ke keran, kita hidup ke kerannya. Kita baca bismillah, maka wudhu itu sudah diniatkan oleh dia. Sehingga tidak perlu kita menghafal niat wudhu. Karena wudhu niat sudah ada di hati, di hati kita. Sehingga kita tidak usah kemudian susah Uh, menghafal niat nawaitu doa ah, ya irafil taala tidak perlu kenapa karena an niat itu di hati kita dan apa yang dilafatkan itu tidak menentukan hukum ya jadi ada ibrah fi ma fil qulub ya. Sem penting adalah yang ada di, di hati kita. Kita mau apa? Mau sholat? Kita mau wudhu? Belah niat. Sudah niat. Sehingga orang yang puas pun demikian berpuasa. Kalau sudah bersahur di malam hari, maka dia telah berniat puasa. Karena dia tidak mungkin sahur, kecuali punya keinginan di sana untuk berpuasa atau yang lainnya. tinggal meluruskan apakah itu lillahi ta'ala atau untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dan beliau memulai dengan amalan. Kata beliau, Thumma yaqulu. Kemudian mengatakan, Bismillah. Kemudian mengucapkan, Bismillah. Setelah niat, masuk kepada wudhu dengan baca Bismillah. Tidak lebih daripada Bismillah. Dalilnya adalah sabda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, "La salata liman lam yad kurismallahi alaihi." Tidak ada wudhu bagi mereka ya bagi orang yang tidak membaca bis nama Allah yang tidak menyebut nama nama Allah atasnya. Ini ada dalam dari banyak sahabat yang terkenal sahabat tapi saya Al khudri juga ada dari hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu taalaan juga dari Hasan bin Saad al-Sa'idi, Desaid bin Zaid. dan hadisnya hadis yang hasan sebagaimana dihasankan oleh Imam Ibn Kathir dalam tafsir Ibn Kathir juga Ibn Salah juga Ahmad Syakir serta Syekh Al-Albani rahimahullahu rahimahumullahu ta'ala Tanya lah Madhab uh, Hanabilah yang mewajibkan baca Bismillah. Sedangkan jumhurul ulama memandang bahwa ini hukumnya mustahabbah. Tidak wajib. Dengan mengatakan bahwa nafi la wudhuliman lam yadhkur ismallah alaih e, itu nafil kamal menyatakan kesempurnaan wudhu. rajul al nisab adalah hukumnya wajib. Kemudian yang kedua wayak silu wayak silakai kafayhi dan mencuci kedua telapak tangannya tiga kali, ya tiga kali. Semula mengatakan bahwa tangan adalah alat untuk untuk ee, bersuci, untuk memindahkan air, ya, sehingga bisa mencuci anggota tubuh, sehingga perlu dibersihkan, perlu dibersihkan. Dan mereka mengatakan hukumnya adalah sunnah, hukumnya adalah sunnah. Dan ternyata subhanallah ya, Ajaran Islam ini Konsep Islam ini ya, Sudah ada sejak zaman Nabi kita Muhammad SAW 14 abad yang lalu Kalau oh, Islam sangat Memperhatikan kebersihan tangan Telapak tangan Dan sekarang Barulah orang pada Uh, berlomba-lomba untuk mencuci tangan dan dianjurkan untuk terus banyak cuci tangan agar tangannya bersih tangannya bersih menunjukkan bahwa kita sebagai orang Muslim mestinya bangga dengan syariat Islam bahwa Islam sudah mendahului semuanya itu kemudian ya yatamat madu wa Kemudian berkumur-kumur. tamat madu adalah berkumur-kumur. Wa menghirup air ke hidung dan membuangnya. Salah tiga kali. Dalam kumur ini kata para ulama, warrahimahulloh, memasukkan atau meletakkan air ke dalam mulut dan menggerakkannya. Selalu so, ada, ada minimal, ada maksimalnya. Minimalnya adalah bahwa air masuk dalam mulut, sehingga bila ada yang berwudhu dengan cara ambil air kemudian di masuk ke dalam mulut langsung dibuang, dosa. Karena apa? Karena namanya matmadhah ataupun ee, berkumur adalah meletakkan air ke dalam mulut dan menggerakkannya. Dan bila sudah masuk dan keluar, maka otomatis airnya ber, bergerak. Namun yang sempurna adalah ya, menggerakkan air ke seluruh anggota mulut. Ke semua rongga mulut sehingga semakin rata semakin rata air itu ke ke semua rongga mulut kita semakin sempurna semakin sempurna sedangkan istinsak adalah memasukkan air ke dalam hidung dalam hidung. Pokoknya minimal adalah masuknya air ke dalam hidung. Hidung dimulai dengan apa? Dengan lubang sini ya, sampai ke uh, ujung hidung yang ada di, di, sini. Yang sempurna adalah sampai ke, ke dalam hidung dan membuangnya kembali. Sesak itu menghirup dan membuangnya. Nah, ada istilah ketiga, ada istinsyak, ada istinsar. Ya, ini dua kalimat, ya, istinsyak dan istinsar. Ya. Apabila dipisah, artinya hanya ucapan istinsyak, maka mencakup, menghirup dan membuangnya. Dan bila ada istinsar, uh, pun sama, sendirian, maka dia akan bermakna memasukkan dan membuangnya. namun bila bergabung dua, kata ini ya, misalnya wa yastansiqu wa Sisaq adalah menghirup istintar adalah mem membuangnya hukumnya Allah, Allah yang raji aja hukumnya wajib ya. min furud ludu kenapa demikian? karena dia itu termasuk wajah masuk wajah yang diwajibkan kepada kita dalam ayat ke-6 kan surat Al-Ma'idah. Yaksilu wajah. Faksilu wujuhakum. Faksilu wujuhakum. Demikian juga dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang muttafaqun alaih. Hmm. Nabi bersabda, Ida tawadhu ahadukum fal yastanthik. فليستنشق بمنخريه بمن من الماء ثم ليستنثر اي ما تكن اذا توضا احدكم Falyas tanshik, Falyas yes. yes hmm. Isin syak ini artinya apa? Menghirup air Walyas tansir Wal wali wal yastansir. ini berarti membuang air. Wal nah, yastansir adalah membuang airnya dengan isin adalah me, uh, hidup, menghirup airnya. Biman kharaihi. Ya. Jadi masuk air dalam Hidung ke dalam lubang hidung ini, kemudian dia stansir membuangnya, membuangnya keluar. Dia stansir. Sini ada perintah, fal yastanshik, Artinya ada di sini perintah dan pada asalnya bermakna wujub atau ijab ya mana wujub kewajiban juga selainnya seperti hadis yang luqait ibni sabra asbiril wudu'a ya, wa khallil bain asabi' wa baligh fil isnishaq baligh fil isnishaq illa an takuna sha'ima so azannya diminta kita untuk bersungguh-sungguh dalam isnishaq kecuali dalam keadaan Berpuasa, menunjukkan bagaimana uh, Ini semua menunjukkan perintah Yang Allah berikan Melalui Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Dan Nabi dalam banyak Sifat-sifat wudhu Nabi ya, Mengerjakan wudhu Tanpa meninggalkan Istinsyak dan tamat-mat ini Artinya Nabi dalam semua sifat wudhu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita Tepatkan dalam hadis yang banyak ya, Itu semuanya menyampaikan Nabi mengerjakannya dan tidak pernah meninggalkannya. bin Affan, hadisnya Abdullah bin Zaid, hadisnya Ali bin Abi Talib, Abu Hurairah dan yang lain-lainnya. Semua sahabat Nabi yang menyampaikan tentang wudhu Nabi Muhammad saw semuanya menjelaskan Nabi itu istinshak dan istinzar. Dan sunnahnya sebagaimana dalam hadisnya Abdullah ibn Zaid. Abdullah ibn Zaid. Yang disampaikan Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Uh -huh. Beliau mengatakan, فَمَتْ مَضَعْ وَيَسْتَنْشِقْ من غرفة واحدة من غرفة واحدة تمت واستنشق من كف واحدة ففعل ذلك ثلاثا نبيت تبرك مكمور دن استنشق مهرب أير كدلم هدوم داري ساتو telapak tangan. Artinya airnya ditumpahkan ke dalam telapak tangan, kemudian sebagiannya masuk ke dalam mulut, sebagian dihirup ke, ke hidung. juga dalam bahasa Ibn Abbas, ya. Dijelaskan Beliau ini mengambil satu cawukan air, satu air untuk digunakan berkumur-kumur dan menghirup air kehidupan atau tersebut. Sehingga Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan lam yaji al faslu bainal al wal fi hadis sahih betta tidak ada ya memisahkan antara matmadah kumur kumur dan istinshak ada pada hadis yang sahih sama sekali artinya nabi kita Muhammad saw dalam banyak hadis yang ada tentang Surah nabi itu tidak memisah antara kumur kumur dengan istinshak semuanya dengan satu artinya satu cawat untuk dua perbuatan ya, bukan mulut dulu berhidung ya. sebagian terlihat dengan banyak-banyak jadi kalangan kaum muslimin yang mengukum e, dulu baru kemudian memasukkan e, air ke dalam ke dalam hidungnya yang sunnah adalah memasukkan air dengan kedua dengan telapak tangannya ke kedua anggota tubuh tersebut, ya, sebagiannya ke mulut, sebagiannya ke hidung. Ini sesuai dengan sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ini yang sunnahnya. Ya. Yang sunnah seperti seperti, tapi sangka orang yang merudu dengan cara kumbu kumur saya berkunjung menghirup ke dalam hidungnya air. Jawabannya adalah sah. Dan juga mereka yang hanya memasukkan air ke dalam hidungnya, ada air sedikit masuk ke dalam hidung seperti ini, ya, maka hukum masih sah karena Karena dia telah memasukkan air ke dalam hidung. Ya, ada yang sah, ada yang sempurna. Kalau milih, memilih yang hanya sah atau memilih yang sempurna? Jawabannya jelas, kita harus memilih yang yang sempurna sesuai dengan petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bi thalathi dengan tiga cawukan Artinya tiga kali tiga cawukan tiga Pelapak tangan pertama kedua ketiga untuk dua amalan ini untuk wasan syakoh uh, untuk kumur dan menghirup air dalam dalam hidung kemudian hmm, thumma, kemudian setelah menghirup udara menghirup air ke hidung dan kumur kumur Sumbayak sila wajihahuasan Kemudian mencuci wajahnya tiga kali. Cuci wajahnya tiga, tiga kali. Dan wajah itu dikatakan wajah adalah mayah sulubihilmu wajah. Yang tampak terlihat ketika saling bertatap wajah. Ya, jadi tempat tumbuhnya rambut kepala di jarah sini ya. Yang ada rambutnya normal ya, bukan yang botak tapi yang yang normal. Kemudian memanjang sampai ke zaken Sampai ke sini. Ya, sampai ke dagu. Ya ke dagu. Lebarnya antara dua telinga. Kita ya. juga coping ini ya. Ini sampai sini itu lebarnya, panjangnya jadi sini ya ke ke dagu. Ini semua ya masuk dalam wajah. Sehingga wajib untuk dicuci eh, Bagian tersebut dengan dengan air dan ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala faghsilu wujuhakum dan juga sudah para ulama rahimahullahu taala tiga kali sunnahnya minimal sekali itu wajibnya hmm. kemudian wayadaihi ilal mirfaqaini dan kedua tangannya sampai siku sampai siku hmm. jadi dari mulai ujung sampai hadadhira namanya namanya

Dan kata ila al-marafiq ila al mirfaqaini atau ila al-marafiq Maknanya adalah ma'a Ila bermakna ma'a Walaupun ila pada asalnya kata-kata ila ini banyak mana aja dia itu untuk untuk nihaya untuk akhir artinya zahab tu ilal madrosa, artinya saya itu berangkat ke sekolah artinya ujungnya sekolah zahab tu ilal jakarta artinya saya pergi ke jak tu ilal jakarta saya sampai ke jakarta artinya sampai ke kota jakarta ya. sehingga kita asal kita sudah sampai di kotanya Apakah keliling kota Jakarta semuanya Maka sudah masuk dalam kata-kata ila ya. Juga maknanya adalah Ini dulu ya. ya. Juga maknanya adalah ma'a Al-ma'iyah nah. Ya. Ya. Maknanya ma Nah ayat ini ya kayaknya fazadahum kuwatan ila kuwatihim ya Baca dahom kuatnya artinya apa bertambah kuat bersama kekuatan sudah dimiliki sebelumnya. Dan yang rajin adalah maknanya adalah ma bersama artinya nah, dalam masyarakat huruf itu huruf ya, itu pada saat tidak punya pengertian sampai bergabung dengan isim atau fi'il. dalam nahu ada namanya uh, kalimat dalam bahasa Arab ada fi'il, huruf dan juga ada uh, isim. Ya. Kata Imam haji al-Jurmiyah al-kalam huwa lafdun mufidun murakkabun bilwad'i. Ya. Wahia thalatha. Ismun wa fa'lun wa harfun jaa li ma'nan jaa li ma artinya ya artinya bahwa huruf itu ya akan bermakna bila bergabung dengan isim atau fi'il contohnya kalimat ragiba kalimat ragiba sebagai faidah aja ya Ragiba Ra Ra dan Ba Ragiba atau rag, Ragiba hmm. Ini Bila masuk huruf Ya Fi hmm, Maka dia Ingin mendapatkannya tapi kalau dia berganti dengan apa? Dengan huruf an. Ya, maka artinya mem, membenci. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala yarghab am Ibrahim. Nah. Ya, wa may yarghab am Ibrahim. Faqad safiha nafsah. Ragiban berarti dia membenci, tidak menyukai ya. Eh uh, agama atau milahnya Nabi Ibrahim alaihi ya. salam. Ini huruf ya, sama-sama huruf itu mempengaruhi makna mana fiil. Jadi jaa lima nan. Makanya satu huruf itu bisa uh, beberapa ma makna dalam bahasa uh, bahasa Arabnya sini. Jadi jaa di sini adalah untuk mana ma'a sehingga wajib untuk membasuh seluruh uh, siku ini ya. wajib ke cuci semuanya cuci semuanya ya, karena jamannya adalah maaf ya. dengan dalil dengan dalil ya, amalannya abu hurairah yang mencuci tangannya sampai ke ke lengan bagian atas, ya, bagian atas. Bukan juga hadisnya, hadisnya Nabi kita Muhammad SAW yang mengatakan yudauna inna ummati yudauna il yaum al kiamat uran muhajjalin, uran muhajjalin min athar al wudu. Ya. Sehingga kata Abu radhiyallahu anhu setelah dia mencuci sampai ke sini ya, ke atas ke sini mengatakan wa hakada raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan bahawa uh, siku masuk dalam pencucian tangan. وَيَمْسَحَ رَأْسَهُ مِنْ مُقَدَّمِ رَأْسِهِ بِيَدَيْهِ وَيَمْسَحَ dan mengusap رَأْسَهُ kepalanya kepalanya min مُقَدَّمِ رَأْسِهِ dari bagian depan kepalanya tempat tumbuhnya rambut di sini ini namanya مَقْدَمُ الرَّأْسِ مَقْدَمُ atau muqaddam ila sampai ke tengkuknya di bagian belakang ya. Sampai ke tengkuknya dengan kedua telapak tangannya sehingga ya diambil air ya basahkan tangan kita menjadi usap dari sini ke belakang dengan kedua telapak tangannya thumma yu'iduhuma ya summa yu'iduhuma ila al-mahall ladzi kemudian mengembalikan kedua tangan kedua telapak tangan ke tempat permulaannya lagi ya permulaannya lagi ya. Maratan wahidah satu kali. Sunnahnya, ya. Satu kali sunnahnya. Sebagaimana hadisnya Ali bin Abi Talib. Dan juga hadisnya Abdullah bin Zaid. Uh, Al-Muzani. Baik. Kemudian thumma yudkhila Kemudian memasukkan sabahataihi dua telonjoknya ini. Dua telunjuknya dimasukkan fi dham fi dima khay udunaihi ke lubang yang ada dalam telinga ya wa yamsaha bi ibhamaihi zahirahuma ya ini namanya zahir sini ya ini namanya zahir ya katanya dan mengusap dengan ibham dengan jari telonjoknya ya zahir uh, udunai udunaihi ya jadi begini dimasukkan dalam telinga kemudian diputar ke atas ya. cara uh, mengusap telinga telinga Demikianlah perbuatan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang banyak sekali dengan cara mengusap dengan cara memasukkan ke dalam ke dalam telinga ini dua jari telunjuknya ya. kemudian mengusap dengan jari uh, e, telunjuknya ya. punggung ataupun bagian luar dari telinganya. Namun seandainya diusap dengan cara pun juga, ya, yang penting diusap kupingnya, maka dia sah. Ya, apa, hanya saja, ya. Tanpa di masuk ke dalam, ke dalam apa? Uh, telinga tetap sah, tetap sah. Namun yang sempurna mengikuti Petunjuk Nabi kita Muhammad SAW sebagaimana disampaikan oleh sejumlah sahabat Ibnu Abbas kemudian juga ada uh, Abdullah ibni Amr ya, juga ada juga ada dengan Abbas yang juga ya, semuanya dengan sanat yang Hasan, ya baik dari ibnu Abbas ya, yang dalam, dalam ibnu Abbas yang juga ada ibnu Abbas juga ibnu Abbas yang yang Uh, Raut Abu Daud juga ya juga sampaikan baik ibni Muawid dalam Sunan Ibn dan juga dalam Sunan Abi Daud semuanya meriwayatkan tata cara mengusap telinga ya, dan kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai saya sampaikan tadi kemudian yagsilu ridlahi ma'al ka'baihi ma'al kemudian mencuci kedua kakinya sampai mencuci kedua mata kakinya bila tidak memakai khuf atau kaos kaki atau sepatu hukumnya wajib dengan dicuci dalam surah Al-Maidah ayatnya ke-6 wa arjulakum ilal ka'bain wa arjulakum ka'bain bahkan Nabi kita Muhammad SAW ketika melihat sebagian sahabatnya ya, ada yang tidak sempurna mencuci kedua telapak kedua telapak, kedua kakinya ya, mengatakan wailun lil minan nar wailun minan nar jadi harus cuci semuanya jangan ada yang tersisa hadis tidak sah bila kita mencuci kaki kemudian ada di sana bagian yang tidak tercuci. Demikianlah. Al-Sunnah mengatakan ya, eh, secara bahwa bahawa kaki harus di, Cuci tidak perlu di diusap. Ma'al ka'ben. Berikut juga, dicuci juga ka'bennya. Dia adalah eh, dua tulang yang menonjol di bawah betis. Ya, eh, di dua sisi telapak kaki. Artinya mata, mata kaki. Salasan, salasan. Tiga kali, tiga kali. Inilah yang paling banyak dinukil dari para sahabat tentang uh, tata cara wudu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hada akmalul wudu'i alladhi fa'alahu Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Syekh Sa'di taala. Inilah ya tata cara wudu yang paling sempurna yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. dan inilah yang adalah banyak hadis dan terang hadisnya Humran Maula Uthman bin Affan ya, itu tiga kali tiga kali Ini yang paling banyak di banyak riwayat namun juga ada di sana riwayat yang mengatakan Nabi itu wudhunya dua kali dua kali artinya wajah dua kali tangan dua kali ya kaki dua kali ya dalam hadisnya Abdullah bin Zaid Z ya, Dalam sahih Bukhari Tak ada juga yang dia Satu kali, satu kali. Ya. Sebenarnya hadisnya Ibnu Abbas yang cukup masyur, ya Yang disampaikan Dalam sahih Al-Bukhari Dan kadang-kadang ya, Tidak dua-dua Tiga-tiga dan satu-satu Kadang-kadang satu. Ya, kadang -kadang, uh, ya yukhalif ya yukhalifnya dia tidak dengan kadang tiga ada yang dua dan satu seperti hadisnya eh, Abdullah ibn Zaid ibn Asim al Ansari ya. misalnya kumur kumur dan jiwa si tiga kali dan tangannya dua kali dua kali ya. ini dibolehkan ya, tidak mesti harus rata tiga kali semuanya atau dua kali semuanya Bila -bila juga apa uh, baslang seling ya semuanya boleh dan pernah nabi kerjakan semuanya. Mereka kata beliau kemudian kata beliau setelah itu wal fardu yang wajib-wajib dari tata cara Nabi kita Muhammad berudu adalah ayak Ay sila maratan wahida mencucinya hanya sekali yang wajib. Yang kedua wa yurattibaha ala ma dzakarahu Allah taala fil dan tertib artinya mengurutkannya sesuai dengan yang alat-alat dalam firman-Nya ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiqi Wamsahu biwujuhikum Wamsahu biru'usikum Wa arjulakum ilal ka'bin Wajib urut Dari uh, Faksilu wujuhakum ya, Wajah dulu Kemudian tangan Baru uh, Kepala Terakhir dengan apa Mencuci kaki Ini urutannya adalah demikian Ya, wajah dulu mencuci tak kedua tangan kemudian kedua uh, kamu ke, uh, mencuci apa uh, mengusap kepala ya baru mencuci dua telapak kaki ya, sekali sekali Yang ketiga Allah memisahkan antara bifaasilin tawil urfa بحيث لا بعضها بعضه على بعض adanya mualah ya. artinya tidak terpisah antara anggota yang pertama dengan yang setelahnya dengan pisahan yang panjang yang lama secara uruf secara uruf Kembali kepada huruf. Nah. Yang dianggap itu panjang lama, maka dia lama yang singkat, singkat. Sebab wudhu ada hati ibadah yang, yang lengkap. Ya. Hati ibadah, kesatuan yang kita bisa pisah-pisahkan. Misalnya, Ya jauh dulu sampai wajahnya airnya habis kemudian cari air dulu jauh ya baru dapat ya. sehingga kering ya uh, anggota yang sebelumnya. Seakan-akan dia pak ketika dia mencuci tangannya dia kayak baru lagi. Dia harus uh, demikian satu kesatuan yang tidak bisa kita Tapi kalau kita hanya misalnya cuci muka ada yang salam kita jawab salaman sebentar kemudian duduk lagi lanjut lagi boleh yang tidak apa tidak tidak apa tidak panjang tidak lama pisahnya maka diperolehkan tapi kalau sampai lama maka dia tidak sah wajib mengulang diri. awal lagi Wa kada kullu Demikian juga semua ibadah yang disyaratkan adanya mualah. Contohnya tawaf misalnya. Boleh istirahat. Nah, tapi jangan sampai terlalu lama sehingga kesannya bahwa dia itu terpisah tawafnya. Dan demikian kita ketahui ya, bahwa ternyata di sana ada yang wajib, maka tahu yang sunnah. Ya. Di yang sunnah, ya, yang wajib tadi tanpa dengan dengan wudu yang jadi uh, madhabnya hambali dan syekh walam sab tidak melihat itu sebagai hal yang wajib. Ya. Uh, kita lihat yang sunnah-sunnahnya uh, banyak ya hadis tentang sunnah-sunnahnya wudu di adalah hemat dalam dalam menggunakan air hemat dalam menggunakan air Nabi itu kata Jabir bin Abdullah dalam hadis yang sahih riwayat Al-Bukhari kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yatawaddaa bil mudd Nabi itu dengan satu satu mut satu mut itu artinya dia adalah sekitar eh, 0,622 liter atau kayak itulah kayak apa kayak aqua yang eh, 6 ratus mililiter itu nabi wudunya artinya nabi itu seperti itu sehingga kalau ada yang mengajarkan dengan satu eh, gelas aqua ini ya. Saya khawatir tidak sempurna wudhunya Ada sebagian orang di video yang disebarkan di youtube ya Wudhu dengan satu gelas air saja Nabi orang yang paling hemat dalam ya Menggunakan satu mud atau itu adalah sekitar 600 ml Seperti aqua atau seperti uh, air mineral ya dan sekarang banyak yang potongan sebesar besar ini ya itu sekitar 600 ml itu cukup dan itu kita bisa cukup dengan itu kita nyoba cukup atau paling enggak dua ini sekitar 240 ml ya sekitar uh, dua lebih dua lebih ya. itu bisa wudhu Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. dia adalah orang yang paling paling hemat dalam menggunakan air dalam wudhunya. Dan juga saya kali Jabir bin Abdullah dalam Sahih Bukhari bahwa uh, Nabi itu ber mandi ataupun mandi ya wayuk salibisah ila 5 amdat sa ila 5 amdat ya so itu kalau kita ngitung sa so itu sekitar 2,75 liter sehingga antara 2,7 liter sampai 3 liter lebih artinya kalau tambah dengan 0,6 jadi 3,3 Uh, liter. Itu mandi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mandinya beliau. Beliau rambutnya tebal, ya, dan sering gondrong, ya, sering apa? Gondrong juga. Wudhu hanya dengan uh, 4 sampai 5 mud. Sok sampai 5 mud. Ya. menunjukkan Nabi itu hemat dalam penggunaan air. Ya. Kalau kita mandi harus satu Ember besar baru bisa e, Marem mantap Sunnah juga adalah Bersiwak Bersiwak Lebih mengatakan laulaan asyukku ala ummati la amartuhum biswak inda kulli wudu juga ya, nabi kerjakan dalam dalam ibadah uh, wudhunya kemudian juga uh, khilaf ya ulama tentang apa Ma, baca bismillah wajib enggak wajibnya yang seterusnya adalah wajib insyaallah taala yang rajul wajib juga mencuci kedua telapak tangan tiga kali di awal wudhu. Juga sunnahnya adalah kita berwudhu dengan menggunakan satu uh, syak dan juga bermatmatoh kumukum dengan apa? Dengan satu telapak telangan air. sunnah juga adalah kita mau balaga wal menyempurnakan ya mat mabah dan sinshak juga sunnah juga adalah kita mentakhlil asabi menyela-nyela tangan kita dalam berwudu biar lebih bersih dan juga bertayamun Mendalukan sebelah kanan dari sebelah Kiri, tangan tiga kali, berangkat ke tangan ke kiri tiga kali. Inilah berapa sunnah-sunnah, ya? Juga uh, cucian yang kedua, dan yang ketiga itu juga sunnah hukumnya, dan juga ada zikir setelah wudhu yang Nabi ajarkan, dalam hatinya okbahibnya Amir, Nabi mengajarkan mamin, kumin, ahadin, atau ya

wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. kecuali Allah buka baginya pintu surga yang ke-8 buah dan masuk dengan sesukanya dari mana ia sukanya ketika buka 8 pintu surga kita diminta masuk sesuka hati kita lewat mana jadi kita sunnahkan di akhir wudhu kita dengan mengucapkan setelah kaki selesai kita berdoa uh, berzikir dengan mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadan abdullah wa rasuluh. Dan demikian Selesailah tata cara wudu Nabi kita Muhammad SAW yang beliau sampaikan semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita petunjuknya bisa mengikuti sunnah Nabi kita dengan sempurna dan sebaik-baiknya wabillahi taufik صلى الله محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته